Puji, Polwan viral ajak makan para pekerja jalanan Tuai Pujian. Mengenal sosok Ibtu Wulan Puji Anjarsari, seorang polwan yang jadi sorotan usai mengajak makan para pekerja jalanan. Sebelumnya, video aksi Ibtu Wulan Puji Anjarsari itu mengajak makan orang-orang tersebut viral di media sosial. Melalui akun TikToknya Wulan Panjarsari, dirinya kerap membagikan aksi sosial kepada masyarakat. Diketahui, Ibtu Wulan merupakan lulusan Magister Hukum di Universitas 17 Agustus, Untag, Semarang. Ibtu Wulan sebelumnya berpangkat Ibda menjabat sebagai Kanit Dikyasa Satlantas Polres Purworejo. Kini, Wulan ditugaskan sebagai Polwan Polres Jepara. Selama menjabat, Ibtu Wulan cukup aktif terjun patroli ke jalanan. Di beberapa tempat yang dilalui, Ibtu Wulan Puji Anjarsari dan anggota berhenti sejenak dan menyambangi serta memberikan himbauan Kamtibmas kepada warga. Selain sebagai polwan, ibu dua anak ini ternyata merupakan seorang pengusaha. Wulan memiliki sejumlah bisnis, diantaranya skincare, busana muslim, hingga perumahan. Hal inilah yang membuat polwan tersebut dijuluki sebagai selebgram. Ia memiliki followers 10.000 di Instagram, sementara 32.000 di TikToknya. Polwan sekaligus konten kreator di TikTok ini memang kerap mengunggah berbagai jenis konten. Wulan memiliki sejumlah bisnis, diantaranya skincare, busana muslim, hingga perumahan. Hal inilah yang membuat polwan tersebut dijuluki sebagai selebgram. Terlihat dari unggahannya, Ibtu Wulan mengajak tukang becak hingga penyapu jalanan. Ia juga menuliskan caption menyentuh pada unggahan tersebut. Ia dan sejumlah pekerja jalanan itu pun makan bersama di sebuah warung bakso di pinggir jalan. Wulan juga membagikan air minum gratis untuk mereka dan membayar semua yang dimakan. Sambil makan bareng, polwan asal Semarang ini juga mengobrol dengan orang-orang yang diajaknya makan. Dari sini, ia juga belajar tentang pentingnya bersyukur. Aksi polwan mengajak para pekerja jalanan makan bersama ini pun viral di TikTok. Banyak juga warganet yang memuji kebaikan hatinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.